Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya semua sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips tentang warm up dari gitaris pemula sampai gitaris profesional pasti melakukan yang namanya warm up. Seperti layaknya atlet, jadi musisi pun wajib melakukan warm up. Yang pertama untuk mengatasi tentunya cedera. Ketika bermain langsung jari ini tidak siap, maka bisa jadi nanti akan cedera fatalnya begitu teman-teman. Yang kedua, fungsinya manfaatnya untuk jari ini lebih siap. Dalam arti ketika sebelum bermain jari ini sudah siap begitu teman-teman. Jadi di sini saya punya dua jenis latihan warm up. Jadi biasanya saya pakai juga ini buat latihan sebelum naik di panggung atau bermain lagu di kamar atau di studio begitu teman-teman ya. Oke, yang pertama saya akan menggunakan C ya, C major 7. Jaringnya dari sini teman-teman. C senar 5, kemudian E senar 4, kemudian G senar 4, kemudian B senar 3. Ketika sampai di B itu teman-teman slide jarinya, jari tiganya geser setengah. Ya. Ya. Membentuk bentuk yang sama ketika di awal begitu teman-teman. Ya, jangan terburu-buru, usahakan teman-teman berlatih dengan menggunakan metronom teman-teman. Ya, saya akan menggunakan metronom kurang lebih temponya segini teman-teman. Tu wa ga pa. Ya, maju, kemudian mundur teman-teman. Descending. Jadi teman-teman bisa melakukan ini sebelum teman-teman mulai bermain di panggung atau di studio teman-teman. Oke, exercise yang kedua atau warm up yang kedua, saya akan bermain full string. Jadi dari senar 1 sampai senar 6, saya mulai dari G major 7 atau G major 7 teman-teman. Ya. Ya, G, B, D, Fis, G, B. Geser. Jadi kalau agak cepatnya seperti ini teman-teman, tu wa ga pa. Usahakan notnya semua bunyi. Descending, balik. Semoga bermanfaat, semoga membantu, selamat berlatih, semoga sukses. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitar. Bye.